Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua saudara-saudari yang dihormati. Pada malam ini kita bersama saudara mara family makan malam untuk menyambut kejayaan adik ipar kita, Cik Siti terbaik. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Okay, sekarang kita akan pergi ke Nanda Chicken untuk seremoni untuk belanja makan Cik Siti kerana mendapat 4 flat dalam pembelajaran dia. Alhamdulillah. Jadi okey, kita berada di Nanda Chicken. Alright, Nanda Chicken. Okey, bersama adik-beradik untuk melihat menu. Okey guys, sekarang jam 8.30. 8.30 kita berada di Mokhara untuk merasakan makanan. Kita lihat dengan memilih makanan. Di belakang saya Nanda Chicken. Sebentar lagi kita akan merasakan makanan di sini. Kita cuba rasa Nanda Chicken di Mokhara. Mokhara ni first time untuk kita merasai makanan daripada restoran Nanda Chicken. Okey, kita akan scan. Oh, scan. Sekarang ni saya scan saya. Ah, lepas. Cantiklah. Okey Siti, tanya dapat 4 flat. Dapat ah. Ha? Siti akan makan ayam. Mana ayam ni? Ah, ni ayam ni. Kita tengok ni, the real ayam. Okey. Kita bawa manager. Manager akan melihat makanan SOP. Nanti kita akan pemarah. Wah, cantik je. Lihatlah menu-menu makanan dia. Wah, carbonara. Bermacam-macam. Sekarang ni semua tengah memilih makanan. Interview pelajar terbaik sekolah apa Siti? Sekolah pula. Universiti? Universiti apa? Nak promote universiti? Buka lah tu mas dah sampai sini. Eleh. Kita mentang pelajar terbaik. Ah, universiti apa? College? College? College Agroscience. Malaysia di Melaka kan? Okey, dapat poin berapa poin pointer untuk first sem? Awak bukan dapat ini yang dapat Siti. 3.5 above. Saya malu-malu cakap sebenarnya hampir dengan rumah flat 4 flat Okey. Tapi kejayaan beliau ni dibantu oleh kakak-kakak beliau ni. Hebat-hebat ni. Moral support. Okey. Terbaik. Okey, tahniah-tahniah. Hari ni kita makan Nanda Chicken. Kami ingat Nanda Chicken ni gerai India ke apa sebab Nanda. Sekali tengok-tengok Korea lah pula Korea. Nampak? Hari ni makan ala Korea lah kita. Tengok. Oh, cantik tempat dia. Oh. Okay, air dah sampai. Oh, nampaknya
Wow. Wow. Ini makanan Jepun. Ni saya tak tahu ni. Okey. Mojito, mojito, mojito. Mojito. Yes, this mojito. Okey, red mojito. Okey, ni apa? Mojita. Ice lemon. Okey. Hey, apa straw ni? Lain macam. First time dengar straw macam ni. Gila. Macam mana nak ui, ni straw. Ada pisang. Salah. Aduh. Inilah favorite city Cik City Four Flat. Oh, snow cheese chicken. Okay, maknanya dipanaskan selama 3 minit. Tengok ah, 3 minit saya. Wah, cantik lah cheese dia. Ni apa pula ni ya? Japchae. 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 Ini tak tahu apa benda ni. Macam akak pernah beli yang dekat. Macam lah. Mana? Oh. Kimchi. Kimchi. Mana kimchi? Kimchi. Kimchi. Kimchi yang sebelah dia apa? Tak tahu nama dia apa. Komcha. Kimchi dengan komcha. Okey. Okay, cuba kita rasa Japchae. Okay, semua tengah makan. Ini namanya makan dulang. Wow, sudah sampai. Dumpling. Patut tunggu. Tunggu apa semua sampai baru. Ramen tteokbokki. Macam rasa ramen tteokbokki. Apa perasaan lah? Sedap, sedap. Sedap gila, siut. Sedap gila. Tengok, dia balut cecis. Tengok. Ada makan apa? Oh. Oh. Cis. Ini semua cis daripada sini. Panas. Oh, dahsyat. Memang sedap. Terbaik. Ini yang diidamkan oleh Cik Siti ya. Cik Siti Wang Kembang. Okey, tengok saya pusing-pusingkan. Saya ambil satu. Tinggi beb. Ya Allah, tak putus. Akhirnya putus. Kolak dia. Okey, terima kasih.